Dua kru kapal melecur teruk selepas kapal yang membawa muatan minyak diesel terbakar dalam kejadian di Harbour Trade Center di Georgetown pada Isnin. Dalam kejadian sekitar 4 petang itu, kedua-dua mangsa yang berada di dalam kapal itu berjaya diselamatkan namun dilaporkan mengalami kecederaan melecur tahap 2. Menurut jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 4.02 minit petang sebelum bergegas ke lokasi. Sebaik tiba, pihak bomba mendapati sebuah kapal yang membawa muatan minyak diesel terbakar dan api sedang marak. Dua kru kapal yang berjaya diselamatkan dihantar ke Hospital Pulau Pinang untuk menerima rawatan. Operasi pemadaman melibatkan jentera dari Balai Bomba Jalan Pantai dan dibantu pasukan penyelamat dari Balai Bomba Jalan Perak, Bahagian Jermal Bayan Baru serta pasukan bomba sukarela. Kebakaran dapat dikawal pada jam 4.44 petang. Setakat ini, kerja-kerja pengawalan dan pemadaman api masih dilakukan.